Pada suatu pagi, di sebuah desa yang indah, di Garoga. Hasian, tahu gak? Ternyata Indonesia mantap kali deh. Kenapa rupanya, Bang? Indonesia ternyata masuk 10 besar negara-negara di dunia dengan produksi terbesar. Bahkan ada yang nomor 1. Mantap. Produksi apa aja itu, Bang? Nah, ada 10 jenis produksi, Dek. Cuma 10, dikit kalinya itu? Banyak sebenarnya, Dek. Kita omongin 10 dululah. Nanti kelamaan videonya. Kasian yang nonton, apalagi yang baju merah itu tuh, sudah ngantuk kali ku tengok. Ya udah, bidang apa aja itu, Bang? Ini dia Hasian. Pertama, 20 besar negara penghasil nikel dunia tahun 2019. Dan nomor 1 adalah Indonesia. Dengan produksi 800 ribu metric ton. Sangat membanggakan. Semoga kita dapat meningkatkan nilai tambah nikel Indonesia. Kedua, negara-negara penghasil batubara dunia tahun 2019. Indonesia berada di urutan keempat, dengan 610 juta ton. Untuk batubara, semoga kita juga bisa meningkatkan pemanfaatannya di dalam negeri. Ketiga, negara-negara penghasil emas dunia tahun 2018. Dan Indonesia berada di urutan ketujuh dengan produksi 136,9 metric ton. Wow! Keempat, negara-negara penghasil tembaga tahun 2017. Indonesia berada di urutan ke-10, dengan produksi 622.200 metric ton. Kelima, negara-negara penghasil ikan dunia tahun 2018. Dan Indonesia berada di urutan kedua setelah Cina, dengan produksi 22 juta metric ton. Luar biasa. Sepertinya ini dampak dari penertiban illegal fishing oleh Bu Susi. Keenam, negara-negara penghasil padi tahun 2019. Dan Indonesia berada di urutan ketiga setelah Cina dan India. Ketujuh, negara-negara pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal tahun 2017. Dan Indonesia berada di urutan kedua. Wow lagi! Kedelapan, negara-negara penghasil kertas tahun 2018. Dan Indonesia berada di urutan ke-6 dengan produksi 11,7 juta metric ton. Kesembilan, negara-negara penghasil agrikultural tahun 2016. Dan Indonesia berada di urutan ke-5 dengan nilai produksi 70,1 miliar US dollar. Kesepuluh, negara-negara penghasil tekstil tahun 2017. Dan Indonesia berada di urutan ke-6 dengan nilai produksi 25,1 miliar US dollar. Luar biasa, Indonesia hebat. Semoga pencapaian-pencapaian tersebut membuat kita semakin bangga dengan tanah air tercinta dan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Amin.